Apakah hukum seorang pengurus menetapkan target pencapaian dalam kerja yang mana jika berjaya mencapai target tersebut, maka pekerja bawahnya akan dibayar dengan semula amount, walaupun target tetap itu mustahil untuk dicapai? Jawabnya, boleh dia nak targetkan dengan target-target tertentu kerana dia pengurus atau majikan, dengan syarat dia mesti dibayar gaji dulu lain daripada amount yang tersebut, untuk maknanya menggalakkan pekerjanya. Yang tak bolehnya, siapa yang kerja lebih sampai target ni, dia akan dapat gaji. Kalau target ni tidak tercapai, tak dapat duit sesen pun. Itu haram dalam bab mengupah. Dia mesti ada gaji dulu. Gaji awak 1,000. Tapi kalau awak rajin, target kita begini, 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 nak persentase kita gini, awak dapat kelebihan 200 atau 300 sebulan. Itu boleh untuk menggalakkan kerja itu.